Oke guys, ketemu lagi dengan gue Nuksara di channel Kelas Informatika. Di sini kita lanjut di Python part 2, tapi kita belum mulai ngoding. Belum mulai belajar ini itu ya. Tapi saya akan share ke kalian ngasih tahu cara ngejalanin program Python di Windows, Linux, dan Android dalam satu video ini langsung. Oke. Yang pertama kita cara ngejalanin Python program Python di Windows. Kita langsung aja buka Sublime Text kita. Kita buka file Explorer. Di download. Di pas itu kita masih ingat kemarin kita bikinnya di dalam folder. Kita pakai yang Sublime Text yang portable ya, portable version. Nah kita tinggal buka. Kita jalanin Sublime Textnya. Oke, ini udah aku buka. Nah sini kita kita bikin file baru. Ntar. Oh, ini kita bikin belajar 1.py aja. Belajar 1.py. Nah, ini adalah udah jadi file Python. Yang kayak gimana sih cara yang ngejalaninnya? Nah, misalnya kita bikin kayak bikin program lah. Buat contoh simple kita tulis saja print hello world. kita save kita kalau kalian pengen save klik ini, klik yang ini save atau Ctrl S biar cepat. Nah situ pilih yang ini tools, nanti ada build ini ya, build atau Ctrl B. Nah di sini setelah kalian klik Ctrl B, ini bakal ada muncul dua pilihan ini, Python atau Python syntax check. Kalian pilih yang Python ini, kalian klik. Nah, nanti bakal muncul hasil codingan kalian di sini. Nih, kita ketikkan print hello world, nah maka outputnya adalah hello world di sini ya. Ini terusnya finish 2,5 second, jadi udah gitu doang. Ada juga cara lain kita ngejalanin programnya lewat CMD caranya. Pertama kita copy, kita di layar ini di dalam text editor ini klik kanan terus pilih copy file path, ini copy file path, terus kita buka CMD. Caranya di sini kita ketikkan CMD. Nah sini kita buka, setelah terbuka kita ketikkan ketikkan Python spasi, nah terus kita paste, langsung ya paste gini Python blablabla, langsung enter. Nah, sebentar, coba. Oh iya, caranya kayak gini, ketikkan cd dulu, cd spasi, terus paste. Nah, sini kita hapus file kita, nama file belajar 1.py ini kita hapus kayak gini. Kita hapus, sisakan sampai yang belajar Python terus garis miring gini dong ya. Enter. Nah, setelah itu kan kita ada di sini direktorinya di dalam user nux dokumen project belajar Python. Nah sini kita ketikkan kayak gini Python spasi nama file yang mau kita eksekusi. Nah, file kita kan tadi belajar 1.py ya, ketikkan aja kayak ini Python belajar 1.py, enter. Ini bakal muncul outputnya hello world ya, ini outputnya gitu. Tinggal ketikkan Python spasi nama filenya. Ingat yang pertama tadi di paste ya, di paste kita copy dulu copy file path, terus cd terus paste, terus hapus nama filenya dulu supaya cmd ini diarahkan ke direktori tempat kita menulis program, terus jalan programnya. Oke. Nah ini kan cara buat di Windows. Kita lanjut lagi di Linux. Kita close dulu sublime text-nya. Kita buka Linux kita. Oke. Tunggu. Kita login dulu ya. Nge-lag lagi. Nah, sini langsung aja kita buka sublime text. Kemarin kan kita di Linux ini pakai Sublime Text yang portable version juga ya. Jadi kita buka file explorer-nya dulu.
Ketik aja di kolom pencarian ini, file kayak gini. Nah, sini ada pilihannya, Dolphin File Manager. Mending file manager lah, mau bukan Dolphin kayak atau apa kayak, mending harusnya file manager gitu ya. Nah, kita tunggu. Kita tunggu loadingnya. Oke, udah mau kebuka. Nah, kemarin kan kita bikinnya bikin apa? Apa namanya, nyimpen Sublime Text di dalam folder download ya, dalam folder download, terus kita apa ekstrak, terus filenya ada di Sublime underscore text underscore 3 ini kita buka. Nah, di sini di bagian ini Sublime underscore text ini yang kita jalan, kita klik dua kali, klik dua kali, kita tunggu. Ini udah aku buka Sublime Textnya nih, ini kita close saja file manajernya. Kita bentar, aduh, kita gedein. Nah, misalnya kita bikin print hello world ya, print, oh bentar, kita save dulu, lupa, kita bikin filenya dulu, kita control S. Ini bakal langsung muncul file explorernya. Kita nanti menyimpan file di mana. Nah, kemarin kan gue bilang kita nyimpannya di dalam folder dokumen. Nah, terus di belajar Python. Nah, sini ada belajar 1.py. Ini kita bikinnya di sini aja. Jadi langsung aja ketik nama filenya di sini, terus klik save. Nah, karena di sini gue udah ada file belajar 1.py, makanya gue ada notif kayak gini. Oh, file name belajar 1 .py itu already exist, telah tersedia. Apa kamu ingin mengganti ini? Jadi kita replace saja, kita ganti. Nah, ini sudah jadi file belajar 1.py. Coba kita tulis print hello world. Nah, ini kita save, control S atau klik sini. Terus save ini, bisa control S juga. Nah, setelah itu kita ini pilih yang tools juga, build atau Ctrl B, bisa Ctrl B ini. Nah, silakan klik Ctrl B. Ini ada dua pilihan juga, kayak di Windows ada Python sama syntax check. Ini kita pilih Python. Nah, sini bakal muncul outputnya hello world gitu. Nah, ada dua lagi, ada satu lagi caranya. Kita bisa jalannya lewat terminal ngejalanin file Python ini. Pertama sama kayak di Windows, kita klik kanan dulu text editornya, terus pilih copy file path. Nah, terus kita buka terminal. Terminal, kita tunggu. Oke, bentar, gimana mindainya nih? Gedean aja. Ini udah gede ya. Nah, ini langsungnya kita ketikkan cd spasi. Nah, terus kita paste. Paste ini, klik kanan, paste. Nah, sini kita hapus juga nama filenya, kita hapus. Kan tadi file nama file kita belajar 1.py ini kita hapus sampai sisa garis miring ini. Ketik, klik enter. Nah, setelah itu, oh ya, masuk ke dalam super user ini kan soalnya masih ada nih ya. Lupa masuk super user dulu, masih ada logo sdollar, jadi kita harus dalam super user, kita ketikkan aja sudo su. Nah, ini masukkan passwordnya. Nah, ini kita kan udah ada di dalam directory dokumen belajar Python. Nanti kita tinggal jalanin programnya. Ketika aja Python, ntar gedein terminalnya. Mana? Ini bisa digedein ya. Oh ya, langsung gini aja. Python spasi nama filenya tadi.
novel tadi belajar 1.py ya, kita artinya Python spasi belajar 1.py. Jadi ini tinggal kalian sesuaikan aja. Kalau nama filenya anu tes 1.py ya, Python tes 1.py. Ini kita enter. Ini bakal muncul outputnya sini, Hello World. Oke, itu aja. Lanjut lagi di anu di Android. Gimana caranya kalau di Android ya? Langsung aja kita buka Nox, kita buka Android, Android kita. Kan gua Android gua pakai Nox emulator ya. Nah, sini kita langsung aja buka. Kemarin kan kayak aplikasi Pdroid 3. Kita buka aplikasinya. Kita tunggu. Sudah berat soalnya laptop ini udah laptop anu apa? Laptop jadul, bukan jadul juga sih. Gua paksain aja. Ntar ini close dulu. Bentar dulu ya. Aduh, ini gimana lagi ngelosnya, ya ampun. Oke, ini udah kebuka ya. Langsung lanjut di sini. Nah, sini di, ini masih new ya, jadi kita bikin file lagi. Klik yang ini. Kita klik terus save. Klik save. Kita tunggu. Nah, sini kita nyimpannya di penyimpanan internal, internal storage. Nah, sini ada folder folder belajar Python, kita nyimpannya di sini. Nah, setelah kita masuk dalam belajar Python, kita klik aja save folder kayak sebelumnya gue udah jelasin ya. Setelah save folder, nah ini kita masukkan misalnya nama filenya belajar belajar 1.py. Oke, kayak gini kita save. Nah, misalnya kita ketikkan kayak gini print Hello World. Nah, cara ngejalannya gimana? Ini pertama save dulu. Pencet ini. Pencetin dulu. Oke, nge-lag. Nah, ini klik save dulu. Kita save biar anu coding kita udah tersave gitu. Nah, setelah udah save punya file belajar 1.py itu save. Ada kan ada notif di bawah situ. Coba perhatiin BP ya. Tuh di sini tulisannya was saved. Nah, udah kalau udah ke-save, kalian klik yang ini, yang tombol play yang ada warna kuningnya ini, kita klik. Nah, ini kita bakal dialihkan di halaman compiler Pythonnya, tempat kode program dijalankan. Ini outputnya hello world, ini ya berhasil. Ini klik aja enter atau back kembali ini gitu. Oke, nge-lag lagi. Nah, gitu aja cara ngejalanin program Pythonnya di Windows, Linux, dan Android. Oke, cukup itu aja konten gua kali ini. Gua Nusra dari channel Kelas Informatika. Salam.